Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wal'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة رواه الإمام أحمد. Maksudnya daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya tali ikatan yang mengikat ajaran Islam akan dirombak, dirungkai satu demi satu. Apabila satu ikatan dirombak, dirongkai, manusia akan bercerai-berai dan berpegang dengan simpulan yang masih ada. Yang pertama dirombak, dirongkai ialah ajaran yang berkait dengan hukum hakam. Dan yang akhir dirombak ialah sembahyang. Hadis ini menunjukkan amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang berlaku di akhir zaman, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang kuat berpegang dengan ajaran telah meninggal dunia. Apabila telah berlalu masa yang lama, menyebabkan pegangan orang Islam terhadap ajaran Islam menjadi lemah dan longgar. Dibandingkan betapa kita wajib berpegang dengan ajaran Islam itu sehingga menjadi akidah. Berkata akidah ialah simpulan, seperti disimpul tali dengan kuat dan teguh supaya sesuatu yang diikat tidak terlucuk dan terlepas. Begitulah hubungan orang Islam dengan ajaran Islam. Tiap-tiap satu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalam Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinyatakan oleh para ulama yang mewarisi ajaran Nabi dengan cara ijtihad, semua perkara itu adalah ajaran Islam yang wajib dipegang, dipercayai dan diterima dengan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran yang membawa kebaikan, keselamatan di dunia sehingga hari akhirat. Apabila telah lalu masa yang lama, menyebabkan orang Islam menjadi lalai dan leka, mereka meninggalkan ajaran Islam. Bukan sahaja ditinggal, simpulan yang mengikat ajaran Islam itu dirombak, dirungkai. Yang pertama sekali dirombak ialah ajaran yang berkait dengan hukum hakam. Bermula dengan hukum hakam yang berkait dengan pemerintahan Islam.